sina bulan Mei. Cek tareh pembayaran I sina untuk bulan Mei. Sebelum dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe. Thank you guys. Bagi yang merancang pembelanjaan untuk perayaan Aidilfitri pada bulan Mei 2021, sudah tentu anda sedang menunggu tareh pembayaran I sina untuk bulan Mei. Jadi, berdasarkan maklumat awal, pembayaran akan dibuat sebelum 16 Mei 2021 secara berperingkat. Dijangka KWSP akan membuat pengumuman tentang perubahan tarikh sempena Hari Raya Aidilfitri. Jadi, di sini diingatkan, ahli juga perlu sedia maklum tentang keperluan memiliki i-account KWSP untuk memudahkan urusan anda membuat semakan tarikh pembayaran i-SINA KWSP. Dikongsikan info penting tentang pembayaran i-SINA. Pertama, pembayaran i-SINA pada bulan April yang masih belum dikreditkan ke dalam akaun pencarum akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga 16 Mei. Pengkreditan amount ke dalam akaun bank adalah dalam masa 1 hingga 5 hari bekerja bergantung kepada prosedur bank pencarum. Kenapa bayaran i-SINA lambat masuk? Kita sedia maklum bahawa terdapat kategori bagi permohonan i-SINA sebelum ini, antaranya kategori 1, kategori 2, interim i-SINA dan yang terkini i-SINA tanpa kriteria. Jadi, ramai yang tanya, maksud tarikh mula bayaran berulang. Ia bermaksud bayaran i-SINA anda bermula pada tarikh yang dipaparkan dan bayaran bulanan seterusnya juga pada tarikh yang sama. Di sini dikongsikan cara membaca jadual tarikh pembayaran i-SINA KWSP. Pertama, semak tarikh pembayaran akaun anda. Okay, anda telah menerima pembayaran i-SINA bulan terkini. Jadi, cuba semak tarikh pembayaran i-SINA pada bulan Januari melalui i-account KWSP atau guna portal i-SINA. Jadi, bila dah semak, anda akan jumpa tarikh pembayaran kali pertama pada bulan Januari. Terdapat beberapa cara untuk membuat semakan pembayaran i-SINA. Berikut dikongsikan salah satu. Semakan tarikh pembayaran i-SINA melalui i-account KWSP. Cara semakan ini sesuai untuk pemohon yang membuat pengeluaran i-SINA melalui i-account. Pertama, pastikan korang mempunyai i-account untuk log masuk menggunakan ID dan password. Kemudian, korang lihat bahagian withdrawal, then tekan withdrawal history dan pilih i-SINA dan klik perkataan i-SINA dipaparkan maklumat bayaran i-SINA. Cara kedua melalui semakan melalui SMS pihak KWSP. Bagi anda yang telah dikreditkan ke akaun bank akan dimaklumkan dengan penghantaran SMS dari pihak KWSP. Cara membaca jadual tarikh pembayaran i-SINA. Tarikh pembayaran kali pertama pada bulan Januari 2021 boleh dijadikan panduan untuk bayaran bulan seterusnya. Contohnya, jika bayaran bulan pertama pada 5 Januari 2021, maka bayaran bulan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam juga pada 5 hari bulan setiap bulan. Soalan lazim, macam mana nak cek tarikh pembayaran i-SINA bulan Mei dengan tepat? KWSP juga memaklumkan status pembayaran terkini boleh diperolehi melalui i-account ahli. Apakah talian hotline i-SINA? Sebarang pertanyaan boleh menghubungi talian hotline khas i-SINA iaitu 0389224848. Soalan ketiga, apa maksud status i-SINA expired? i-SINA expired bermaksud i-SINA anda telah luput. Ini bermakna tiada lagi bayaran bulanan i-SINA. Soalan keempat, kenapa duit i-SINA belum masuk? Proses pengkreditan ke akaun KWSP mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Adakah mungkin duit i-SINA masuk selepas waktu bekerja? Ya, duit i-SINA mungkin masuk ke akaun bank sehingga jam 10 malam. Akhir sekali, adakah duit i-SINA bulan Mei masuk sebelum raya? Kemungkinan besar masuk sebelum raya akan dimaklumkan oleh KWSP kelak. Semoga dapat membantu.